warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto. Ini Mas Yanto ada di bengkel Sinar Mandiri, Jalan Minto Jiwo Timur, samping kelurahan Gisik Ndrono. Tadi sudah dilihat sedikit apa kacanya yang banyak baret ya. Ini nanti ketemu yang punya mobil. Jauh-jauh dari Demak. Ini kocone lumayan parah, Bos. Ini bekas digosok pakai barang kasar nih kayak Bos. Jadi kaitane set-set kayak gini ya, Guys. Ini mungkin enggak bisa hilang total ini. Tapi mudah-mudahan nanti bisa berkurang ya. Parah banget. Nah, ini juga seperti ini, Bos. Ini kelihatan putih-putih ya. Ini port. Mas, di kenapa Mas kocone Mas kok dipoleske Mas? Kayaknya bekas kena jamur. Kena jamur ya, terus? Kena jamur, salah obat kayaknya. Ya. Kemudian pengaplikasiannya juga kurang. Oh, gitu ya. Kurang tahu caranya. Ini dari mana jenengan kok jauh-jauh katanya? Dari Demak. Oh, kota Demak ya. Demak City. Oh iya, ini kok tahu namanya apa? Tahu Mas Yanto dari mana? Kebetulan subscriber juga dari. Oh, subscriber. Oh, terima kasih Mas ya. Siap, siap. Ya, nanti mudah-mudahan kacanya bisa dipoles ya. Amin, amin. Walaupun mungkin tidak 100%, yang penting agak nyaman tidak untuk berang, ya, siap. Oke, Om, terima kasih, Om. Ya, kita udah tanya-tanya sama yang punya mobil, katanya rusak karena ada jamur terus digosok sendiri. Nah, mudah-mudahan dipoles, mudah-mudahan bisa jadi oke lagi. Ikuti terus pokoknya videonya Mas Yanto ya. Ini yang sudah dipoles sedikit, Bos. Sudah lumayan agak bening ya. Ini goresnya walaupun agak parah, tapi sekarang sudah mulai kelihatan lebih bening. Nah, ini, Bos, yang sudah dipoles tadi ditelateni sampai blenger corone pokoknya. Ben ketok kemopior, Bos. Nah, ini kalau dilap seperti ini, walaupun tidak seperti baru atau tidak 100%, tapi sekarang buat lihat dalam sudah nyaman, sudah bening. Kalau untuk pandangan mudah-mudahan lebih asik gitu ya. Nanti dipoles semua, mudah-mudahan bisa selesai sesuai harapan ya.
Alhamdulillah bos, ini penampakannya sampai bengi bos, ini bos sampai gelap. Ini hasilnya setelah dipoles sama Mas Yanto. Di kacanya kalau lihat dalam sekarang sudah bening, tidak seperti tadi geruwet-geruwet ya guys. Nah, tinggal ada yang situ yang agak baret dikit, tapi sudah paling tidak sudah nyaman untuk pandangan. Nah, ini tinggal ada yang sedikit-sedikit, ini agak dalam, tidak perlu dihilangkan untuk kenang-kenangan. Ini korban YouTube part 2 ya. Nah, lihat boneka dalam sekarang sudah kelihatan bening ya guys ya. Mantap jos gados pokoknya. Gimana Om? Istimewa Om. Istimewa ya. Recommended pokoknya Om. Oke, siap. Mudah-mudahan daripada jadi berkah untuk kita bersama ya. Daripada beli baru Om. Oh, siap. Jangan sekali-kali pakai obat jamur kalau nggak tahu caranya gitu aja. Apalagi diamplasi ya, apa digosok sendiri ya. Apalagi pakai itu buat bersihin piring itu jangan. Oh, siap. Usaha yang kasar itu jangan. Oke, siap. Ini sensitif. Ya, oke, inilah penampakannya. Kacanya yang sudah dipoles. Kawan-kawan dan sahabatku semua, acara poles kaca Ford Vesta ya. Di bengkel Sinar Mandiri, Jalan Minto, Jiwo Timur. Jangan lupa yang belum subscribe, langsung subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu, rezekinya mengalir, melimpah, keluarganya sehat dan diberi umur panjang. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.